Syabda Perkasa Belawa yakni Pita Haningtyas membongkar chat terakhir sebelum sang pacar meninggal dunia. Dalam chat terakhir itu, Syabda sempat memberikan pesan untuk sang kekasih. Tadi sangka pesan tersebut menjadi notifikasi terakhir dari Syabda. Chat terakhir itu disampaikan Pita melalui akun Instagramnya pada Selasa 21 Maret dini hari. Dalam story tersebut, Pita mengunggah tangkapan layar ponselnya. Diperlihatkan ruang obrolan antara Pita dan kekasihnya yakni Syabda yang terjadi pada Minggu 19 Maret. Dalam unggahan tersebut, terungkap Pita memberikan nama kontak sang kekasih dengan sebutan Papoya. Kemudian terlihat Syabda memberitahu kondisinya yang sedang mengantuk. Namun Syabda mengaku tak bisa tidur lantaran tak mendapat posisi yang nyaman. Selanjutnya, Syabda mengingatkan Pita agar tidak lupa berdoa sebelum tidur. Pesan itu dikirimkan Syabda sekira pukul 20.24 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, Pita pun membalasnya dengan memberikan informasi terkait aktivitas yang sedang dijalani. Namun, sayangnya pesan tersebut tak kunjung dibalas oleh Syabda Perkasa. Di akhir tangkapan layar itu, hanya memperlihatkan pesan dari Pita. Diduga Pita mengetahui kabar duka dari sang pacar. Hal itu membuatnya mencoba untuk mengirimkan pesan terhadap sang kekasih dan meminta Syabda membalas chatnya. Sementara akun Instagram Pita pun dibanjiri oleh komentar dari warganet. Banyak yang menyampaikan duka cita hingga semangat, lantaran sebentar lagi Pita akan melakukan pertandingan badminton. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!